presiden kita tuh udah ngasih tahu, Pak Jokowi udah ngasih tahu untuk kalian ya, para-para menteri ini yang mau nyapres, nah jangan kalian pakai fasilitas negara, gak boleh. Nah, kecuali kalau memang untuk kepentingan tugas kalian, ada program kalian yang harus keluar kota, pakai pesawat tempur. Ih, aneh kali rasaku. Macam mau perang, hah? Pakai pesawat tempur, cung, kayak gitu. Mentang-mentang Menteri Pertahanan kau, suka-suka kau aja. Kau suruh orang nyambut kau pakai pesawat tempur. Nggak dibom aja syukur kau. Ah, tapi baguslah dibom, biar selesai. Udah harus perawatan lah ini bungaku kayaknya ini. Ah, dan kayak orangnya gak pernah perawatan, udah tua keriput. Ah, tapi masih lumayan aku lah daripada wak itu. Untung lah masih ada halaman rumahku ya kan. Ah, jadi masih bisa lah aku tanam-tanami bunga-bunga yang tak seberapa ini. Ah, tapi jadilah lumayan untuk tengok-tengokan mata. Jadi kalau suntuk aku, bisalah aku duduk di teras ya kan, ku tengok bunga-bungaku itu. Hah, kalau lagi rajin ku siram. Hah, tapi harus rajin lah kau Jabir. Jangan malas-malas kau aja yang kau bawa. Daripada healing aku, jalan-jalan, habisin duit, sakit pinggang aku. Hah, bagus aku di rumah aja. Tenang otakku. Oh, walaupun ya healing-healing sederhana lah. Kayak itulah, kayak ponakan aku si Christine. Datanglah dia, dibilangnya sama dia aku kayak gini. Eh Natulang, aku nanti mau ngambil cuti Natulang. Tuh apa lagi kau ambil cuti Christine? Rasa aku bulan semalam udah cutinya kau, cuti apa lagi sekarang? Ih, bukan gitu Natulang. Udah suntuk aku Natulang sama kerjaan aku di kantor. Ih, jangan kali anak ini. Apa pula suntuknya dia? Udah resiko lah itu kerjaan dia kan. Kok suntuk pula kau? Iya, pening aku nengok berkas-berkas di mejaku tiap hari numpuk. Resiko kau lah. Ah, jadi mau ngapain kau ngambil cuti? Mau jalan-jalan aku Natulang. Natulang ikut lo sama aku. Ah, males lah aku. Aku bilang lah, nanti Natulang kalau udah dapet cuti aku Natulang, nanti kita pergi Natulang naik mobil dinasku aja Natulang. Ih, si Batak satu ini. Enak kali kau pakai-pakai mobil dinas. Nah, apa rupanya mobil kau? Masuk bengkel rupanya. Bukan kayak gitu, Natulang. Tahu maksudnya apa, Natulang? Supaya hemat bensin, ya kan? Jadi kan agak-agak gak keluar duit aku. Is, kok bisa lah diciptakan Batak pelit kayak kau? Malu aku jadi orang Batak, nengok kau pelit. Ah, jadi ku bilang lah sama dia. Eh, Christine. Asal kau tahu ya, Christine ya. Ini ku bilang lah sama kau, Christine. Hah? Yang namanya pegawai negeri itu Christine, kalau dia ngambil cuti, hah, itu untuk apa? Untuk misalnya tugas dia keluar kota Christine, dah, udah gitu mobil dinas yang dikasih pun Christine bukan untuk kepentingan dia, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi itu untuk kerjaan, paham kau? Gak mau lah aku ikut kau, kalau kau pakai mobil dinas, tahu kalian? Langsung petak muka dia. Jadi kayak siapa itu? Kayak si wah ambisius. Alah, sebetulnya udah malas sekali aku bahas-bahas soal dia. Taulah kalian udah mau aku nengoknya. Kan? Tapi terpaksanya ini bahas soal dia. Kayak wah ambisius kan. Pigilah dia semalam ke Makassar. Tak ada acara apapun di sana, enggak pala ku perhatikan kalinya, enggak pala ku tengok kali beritanya. Pigi dia ke sana. Udah sampai sana dia kan, woi. Tahu dia. Disambut pakai apa? Pakai pesawat tempur. Ih, aneh kali rasaku. Macam mau perang, hah? Pakai pesawat tempur, cung, kayak gitu. Mentang-mentang Menteri Pertahanan kau, suka-suka kau aja. Kau suruh orang nyambut kau pakai pesawat tempur. Gak dibom aja syukur kau. Ah, tapi baguslah dibom, biar selesai. Ya kan? Jadi, ku tengok. Udahlah dia ke sana pas hari libur, di luar jam kerjanya dia, dipakai pula fasilitas negara. Padahal tahu kalian, presiden kita tuh udah ngasih tahu, Pak Jokowi udah ngasih tahu, untuk kalian ya,
para-para menteri ini yang mau nyapres, nah, jangan kalian pakai fasilitas negara. Gak boleh. Nah, kecuali kalau memang untuk kepentingan tugas kalian, ada program kalian yang harus keluar kota. Dah. Kan tahu dia, ya kan? Hah? Udah jelas terdengar sama dia, tapi dibangkang. Hah? Dibantah sama dia, dilanggar sama dia. Memang ada anehnya gua itu. Padahal yang ngasih perintah itu, ya kan? Yang buat peraturan itu orang nomor satu di Indonesia, presiden. Nah, omongan presiden aja pun dibantah. Kayak gitu dia, mau jadi pemimpin. Halo, udahlah Wak, kau pun bisa pula kau ambil kesempatan dalam kesempitan. Udahlah, udah nggak pakai lagi lah itu. Harusnya Wak kau sadar diri ya kan, Wak. Kau Wak, kalau mau jadi pemimpin Wak, ya kan? Nah, harusnya kau itu berwibawa Wak. Nah, kau kasih lah Wak contoh yang baik untuk warga, untuk masyarakat Wak, ya kan? Nah, kau ingat Wak, kau aja pemarah Wak. Ah, udah gitu egois kau. Terlalu berambisi kau, ya kan Wak? Sekarang, nah, satu lagi bukti nyata sifat jelek kau. Pembangkang, kau membantah. Eh, udahlah Wak. Udahlah, udah nggak pantas lagi kau jadi presiden, Wak. Kau aja pun kayak gitu. Kayak mana nanti warga kau? Hah? Kayak mana nanti bangsa ini? Inilah pesan aku nih ya untuk kalian semua, para pegawai-pegawai negeri di luar sana, untuk Kristin-Kristin di luar sana, ya kan? Nah, ingat kalian. Gak usah lah kalian hanya karena untuk jalan-jalan biar dibilang keren, kalian ngambil cuti. Jangan kalian pakai fasilitas negara. Ingat kalian, fasilitas itu untuk kerja kalian, bukan untuk senang-senang kalian. Hah? Memang yang patut dicontoh itu satu, Pak Ganjar. Ingat aku sama motonya dia, kan? Tuanku rakyat, gubernur cuman mandat. Nah, tahu kan kalian artinya apa? Hah? Rakyat tuannya dia, ah, gubernur itu cuman amanah. Amanah dari mana? Amanah dari rakyatnya. Supaya apa? Untuk menjalankan tugasnya dengan baik, dijalankan tugasnya dengan ikhlas. Kan kayak gitu, ya kan? Kalau nggak bisa kau jalankan tugas kau untuk melayani masyarakat, udah, nggak usah kau jadi pegawai negeri kau. Ah, wira swasta aja kau. Ah, kayak gitu. Resiko itu kau jadi pegawai negeri. Capek juga aku. Tapi cantik juga aku tengok bunga ini jadinya, ya kan? Kayak aku. Gak usah lah. Ah, tahu aku. Tawain aku kalian kan. Untuk Indonesia aja bunga ini.